Teman-teman, kalian berani tidak mengganggu preman-preman di sekitar sini? Wah, aku takut, Ipin. Aku juga takut, nanti mereka akan memukul kita. Iya, kenapa mengganggu preman, Ipin? Aku berani, guys. Kalian lihat, aku akan memukul mereka. Hei, bang. Woi, bocil, kamu jangan menggangguku. Akan kupanggil teman-temanku. Wah, mereka lari. Mereka takut sama Ipin. Ayo lari kita. Nanti mereka akan datang banyak sekali. Wah, kalian terlalu takut. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Biar kalau mereka datang, kita tidak ada di sini. Tapi kan rumahku di dekat sini, Ipin. Oh iya ya. Waduh. Nanti kalau mereka datang di tempatku bagaimana? Wah, Isan, coba lihat. Wah, banyak orang bersepeda. Mereka pakai baju yang sama. Mereka, apa nama komunitas mereka ini ya? Mereka menggunakan sepeda yang sama dan baju yang sama. Tapi warna, apa? Roda, warna ban sepeda mereka berbeda-beda. Ayo bang, lewat. Sini-sini guys, jangan menghalangi jalan mereka. Sini-sini, kesian mereka mau bersepeda. Ayo lewat bang. Kenapa mereka diam di situ ya? Ayo lewat, ayo lewat cepat. Kenapa kalian berempat berhenti di situ? Aduh. Ya, mereka tidak mau jalan, guys. Wah, sudah. Mereka sudah jalan. Wih, seru juga ini, guys. Iya, kapan-kapan kita main sepeda juga, yuk. Iya ya. Wah, Ipin juga pengen sekali kita jalan-jalan. Jalan-jalan yang jauh, tapi kenapa mereka berpisah ya? Mungkin mereka punya tujuan yang berbeda, Ipin. Ya juga ya. Wah, seru itu pasti kalau main sepeda bareng-bareng ya, guys. Iya, aku juga pengen main sepeda. Tapi sepedaku sudah tidak tahu ditaruh di mana, guys. Iya, sepeda Upin juga Upin sudah lupa taruh di mana, Ipin. Oke, kalau begitu kita nanti kapan-kapan beli sepeda bareng ya, yang sama dengan mereka begitu. Terus kita beli juga baju yang sama warnanya ya. Terus kita jalan bareng-bareng ya, guys. Oh iya, betul itu, Ipin. Pasti asik itu. Tapi kita mau beli di mana baju yang sama seperti itu? Banyak, Visi. Kamu ini terlalu payah. Kan yang jual baju yang sama seperti itu kan banyak. Oh, banyak ya? Kirain kita harus memesannya. Bisa juga kalau kamu memesan, Visi. Oh, begitu ya? Iya, sepeda juga bisa kita pesan sama yang jual-jual di toko itu. Tapi lebih baik kita beli saja, soalnya kan sudah banyak yang sama sepedanya. Sepedanya kalau berbeda juga tidak apa-apa ya, tidak terlalu mencolok kalau sepeda, kecuali motor atau mobil. Iya, kalau motor dan mobil paling kelihatan bedanya. Kalau sepeda tidak terlalu kelihatan. Oke, kalau begitu kita berkeliling cari kendaraan. Oh, Ipin mau buat kendaraan dulu, guys ya. Sabar. Ayo guys, ini sudah ada kendaraannya. Ayo kita berkeliling yuk. Oke, ayo kita berkeliling. Kita mau kemana nih, Ipin? Kita berkeliling kemana ya? Kita nanti lihat aja. Kita pokoknya berkeliling aja dulu. Let's go. Kita kerjain Pak Polisi guys, biar seru. Waduh, ada-ada aja kamu, Ipin. Emangnya kamu berani? Kamu mau lihat Ipin kerjain Pak Polisi? Ayo kita cari Pak Polisi kalau begitu. Let's go. Di mana Pak Polisi ya? Di mana ya Pak Polisinya? Tapi kalau dia mengejar bagaimana, Ipin? Ya, kita lari aja. Tenang aja. Kamu tidak usah khawatir. Kan kita pakai mobil. Tapi kalau dia banyak bagaimana? Kamu tidak usah takut. Kita pakai mobil. Walaupun dia banyak, kita tetap bisa lari. Jangan takut. Tapi Pak Polisinya tidak ada, Ipin. Oh, ini ada nih. Nah, ini ada nih. Kena senggol kan kau? Wah, Pak Polisinya marah. Waduh, Ipin. Dia kesal sama kamu, Pin. Wah, dia penembakmu. Wah, Pak Polisinya ditembak teman-temanku, guys. Ayo kita lari sepertinya. Akan ada banyak Pak Polisi yang datang. Kenapa kalian tembak, guys? Aku tidak sengaja menembak dengan pistol mainan. Dan ternyata pistolku beneran. Waduh, kalian ini bikin masalah kan. Aku cuma mau kerjain Pak Polisi, bukan mau membunuhnya. Bagaimana sih kalian ini? Aduh. Oke deh, kalau begitu kita harus lari ke tempat lain biar kita tidak ditangkap sama Pak Polisi. Waduh, kamu sih yang punya ide, Ipin. Tapi ideku cuma mau mengerjai Pak Polisi, bukan mau membunuhnya. Iya, Isan, kenapa kamu tembak Pak Polisinya? Kan kamu juga menembak, Visi. Tapi punya aku pistol mainan. Punyamu pistol beneran, makanya Pak Polisinya meninggoy. Iya, Ipin. Iya, Isan. Nah, bagaimana kamu ini? Kita bisa ditangkap sama Pak Polisi, kita berempat ini. Waduh, aku jadi takut, teman-teman. Bagaimana ini, guys? Oke, tidak apa-apa. Kita
Lari saja guys kalau begitu. Siapa tahu Pak Polisinya sudah dibawa ke rumah sakit. Kan dia kena tembak di kaki, jadi dia cuma tidak bisa jalan saja. Tapi kita pasti akan ditangkap sama Pak Polisi. Nanti kita minta tolong sama Pak Polisi Jimmy ya, biar kita tidak ditahan lama-lama. Oke, baiklah kalau begitu. Kamu sih, Ipin, punya ide ngejain Pak Polisi. Kan aku tidak sengaja menembaknya. Wih. Sudah tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengerjai Pak Polisi lagi, ternyata berbahaya. Kita tidak usah mengerjai Pak Polisi lagi. Nanti bisa bermasalah kita semua. Bisa ditangkap sama Pak Polisi. Tapi tidak ada polisi yang mengejar kita ya. Sepertinya mereka masih belum tahu kalau ada Pak Polisi yang aku tembak tadi. Oh iya, mungkin begitu. Oke deh kalau begitu. Lebih baik kita balik ke rumah, kita sembunyi di dalam rumah saja ya. Biar nanti kita ditangkap sama Pak Polisi kalau kita berkeliaran. Iya, ayo cepat ke rumah. Mungkin Pak Polisi tidak mengenali kita berempat tadi. Oh iya, ini ada mobil polisi tapi dia tidak mengejar. Berarti mereka tidak mengenali kita berempat guys. Ayo kita balik cepat. Ayo guys, kita balik guys. Kan kamu yang bawa mobilnya, Ipin. Oh iya, aku lupa. Oke, aku akan langsung pergi ke rumah guys. Let's go, balik. Let's go.